comer yo. Una catación. 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 Gimana benda bang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terlaksana acara live streaming Instagram Pakistan kita ini yang perdana. Insya Allah ini yang perdana. Insya Allah akan berjalan lebih baik lagi untuk kedepannya. Gitu. Amin. Amin. Dan di samping kita ini ada pembicara terhandal yang mungkin kayaknya antum semua tuh kenal gitu kan. Gak ada yang gak kenal kayak semuanya pasti tahu gitu. Semua seantero kayaknya. Ah, semuanya. Bukan cuma orang Indonesia saja. Ah. Mungkin yang orang anak-anak IKPN yang di luar negeri aja kayaknya tahu sama beliau. Iya, negara Wakanda juga kayak semuanya pada tahu gitu kan. Dari yang nakal sampai yang gak pernah nakal juga pasti tahu gitu kan beliau gitu. Bahkan beliau juga kalau gak salah pernah dijuluki malaikat subuh gitu. Malaikat. Wah, pokoknya beliau ini lebih riaya daripada riaya gitu. Padahal beliau ini proletar gitu kan. Proletar tapi riaya lebih riaya. Takmir lebih takmir gitu kan. Pokoknya mantap lah beliau ini. Pokoknya insya Allah di siang hari ini ataupun mungkin di sore hari waktu Indonesia kita akan membawakan tema tentang nilai-nilai Gontori. Nilai-nilai Gontori seperti apa sih yang benar-benar diterapkan oleh Pak Kiai untuk santri-santrinya gitu kan. Sampai dari seluruh santri yang benar-benar dipaksa sama orang tua yang dia kayaknya pas ketika di Gontor itu nggak senang di Gontor, dia pengen cepat pulang gitu. Pas ketika lulus tuh mereka kangen Gontor gitu. Kenapa kok bisa kangen? Padahal pas ketika di Gontor mereka tuh pengen cepat pulang gitu kan. Ya contohnya saya gitulah, saya udah di sini tapi masih aja hawa-hawa Gontornya tuh masih ada di sini. Iya, makanya kita masih kangen gitu sama Gontor gitu. Nah makanya di sini kita hadirkan pembicara terhandal. Nah, beliau ini namanya Al-Ustadz Muhammad Wahyudi. Tapi ngomong-ngomong kita belum kenalan nih Pak. Oh iya, kenalan juga ya. Kenalan dulu ya. Kenalin saya pribadi, nama Hafila Zaria Ardin, bagian keilmuan IKPM Pakistan. Dan saya juga, nama saya Ibnu Fikri Ghazali, dari Pemalang, juga bagian keilmuan IKPM Pakistan juga sekarang. Oke, udah ya, udah kenal semuanya ya. Tak kenalkan maka tak sayang gitu. Asik. Makanya tak kenalin biar sayang-sayangan. Asik, kita sayang-sayangan abis ini ya. Oke, kita langsung aja ya, mungkin nanya-nanya gitu kan, diskusi sama beliau langsung ini tentang masalah Gontor gitu kan. Mungkin sebelum kita masuk ke ranah Gontor, kita tanya dulu gitu kan. Kenapa sih wali santri ataupun orang tua itu pengen banget masukin anak-anaknya tuh ke dalam Gontor gitu kan. Padahal kan banyak gitu kan, anak-anak yang gak mau masuk Gontor gitu kan. Ataupun orang tuanya yang kangen nanti bakalannya sama anaknya, ataupun nanti takutnya anaknya kenapa-napa gitu kan. Tapi tetap gitu, mereka ada yang memaksakan anaknya masuk Gontor, ataupun bener-bener pengen buat anaknya itu lulusan apa masuk Gontor dan jadi lulusan Gontor, mungkin entah dia jadi ustadz ceramah ataupun jadi kiai gitu ya. Mungkin apa sih yang benar-benar Gontor itu benar-benar jadi tertarik gitu untuk anak-anaknya dimasukin ke Gontor gitu, mungkin gimana ya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz Kapila dan juga Ustaz Ibnu Fikri dan untuk teman-teman sesama alumni Gontor yang sedang menyaksikan live streaming ini, dan juga teman-teman santri yang lagi liburan, mungkin juga pernah saya sempat ajar sebelum saya berangkat dan juga sedang menyaksikan ini. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu di live streaming Instagram IKPM Pakistan ini. Alhamdulillah. Tadi berdasarkan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hafila ini, bahwasanya kali ini saya akan mencoba untuk sedikit mereview, kalau bahasa kita ya, mereview, mengingat-ingat lagi dalam bingkai kangen Gontor gitu ya. Dan bingkai kangen Gontor, nah apa yang pernah kita dengarkan, apa yang pernah kita tulis dari
perkataan dari pidato-pidato kiai kita atau bahkan nasihat-nasihat misi-misi gontor juga filosofi yang mungkin lebih moto-moto gontor gitu kan yang mungkin nanti anak-anak itu perpengen masuk pun kerasin lagi oke. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hafila tentang kenapa kok wali santri itu mau untuk menyekolahkan anaknya ke gontor gitu ya, bahkan akhir-akhir ini atau di akhir-akhir ini gitu kan, belakangan-belakangan ini tersebar info bahwasanya banyak calon pelajar yang tidak diterima gitu kan. Itu sudah tersebar luas gitu. Kenapa sekarang, apa sih sebenarnya yang membuat wali-wali santri atau masyarakat Indonesia secara umumnya itu tertarik gitu? Apa sebenarnya daya tarik gontor di sini? Berdasarkan yang kami lihat, kami sebagai alumni, kemudian kami pernah juga belajar di sana dan pernah diberi kesempatan mengajar juga, bahwasanya Pak Yai itu pernah bilang, gontor itu dulu tidak laku, sekarang jadi rebutan. Pernah membuat pantun seperti itu, dulu beli duku, sekarang beli rambutan. Dulu tidak laku, sekarang jadi rambutan. Kalau kita lihat, betul. Jadi dulu beli duku, sekarang beli rambutan. Dulu tidak laku, sekarang jadi rebutan. Jadi kalau kita lihat, kita melirik gitu ya, kita menarik akar sejarah dulu di gontor. Bahwa dulu bahkan ijazah gontor sempat tidak diakui, sempat tidak diakui oleh negara gitu kan. Dan lucunya lagi, ketika ijazah gontor tidak diakui oleh negara Indonesia, justru sudah diakui di Kairo. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika itu negara Indonesia tidak mengakui ijazah gontor? Jadi bukannya dulu itu katanya sekolah pertama yang ada di Indonesia itu katanya pesantren ya? Iya. Pesantren itu pertama dulu di SMP, SD, SMA itu nggak ada, kan? Belum ada maksudnya. Iya, betul. Kok bisa nggak diakui padahal lahir duluan gitu? Oke, yang perlu kita ketahui bahwasanya pesantren ini adalah lembaga pendidikan asli Indonesia. Kalau teman-teman mencari gitu kan, cari sejarah, bahwasanya pesantren ini tidak ada selain di Indonesia, gitu kan? Jadi memang sistem sekolah atau sistem pendidikan SD SMP ini adalah adopsi dari Hindia Belanda. Nah, oke, jadi sedangkan pesantren ini dia memang ada sedikit akulturasi dari kultur Hindu dan Buddha. Nah, oke, jadi akulturasi oleh para wali ketika itu yang memasukkan Islam ke Indonesia, ke Nusantara ketika itu, sehingga jadi pesantren. Seperti itu. Yang pertama kali menyebarkan Islam ya. Iya. Orang sedangkan Hindu, ya? Iya, sedangkan SMP SMA itu ada setelah zaman kolonial, gitu kan? Itu ada adopsi atau mengadopsi sistem pendidikan dari Hindia Belanda ketika itu. Ya. Oke, kemudian pesantren itu pertama ya, Ustaz ya? Iya, betul, betul. Jadi kita bangga sebenarnya. Iya, kita harus bangga sebenarnya. Oke, tadi saya lanjutkan ya, untuk kenapa kok tiba-tiba wali santri atau orang-orang sekarang ingin sekali memasukkan anaknya gontor. Jadi gontor itu punya pengalaman gitu kan, sehingga dari pengalaman ini menjadi kepercayaan gitu ya, pengalaman mendidik santri, sehingga output dari gontor ini pun sudah terbukti gitu kan. Kalau kita ingat lagi apa yang dikatakan kiai kita, bahwasanya ijazah gontor ini bukan ijazah tertulis di atas kertas, tapi ijazah gontor ini adalah pengakuan masyarakat. Jadi output gontor yang sudah berkiprah, jadi alumni-alumni yang sudah berkiprah, berjuang dan terjun langsung ke masyarakat, ini bergerak, menggerakkan, menghidupi, kemudian menjadi perekat umat, sehingga inilah yang menimbulkan kepercayaan. Jadi kepercayaan ini yang menjadi daya tarik gontor, kepercayaan masyarakat ini, sehingga orang-orang pun akhirnya berbondong-bondong memasukkan gontor. Tapi gini saja, ini banyak nih yang masukkan apa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, katanya sih masuk gontor itu sulit, ada ujian ini kah, ada ujian lisan, ada ujian tulis, dan sistemnya agak ribet, itu bagaimana Ustaz? Apalagi sekarang ini bentar lagi kelulusan teman-teman SD dan SMP, otomatis sekarang detik-detik penerimaan calon siswa baru. Jadi mungkin apa aja gitu yang dipersiapkan gitu, untuk masuk gontor gitu kan, biar mungkin bisa lulus lah. Oke. Jadi
untuk sistem penerimaan santri sendiri, Gontor sudah punya sistem baku dan sudah apa namanya sudah diuji gitu kan. Hanya nanti dari tahun ke tahun dilakukan peningkatan-peningkatan gitu kan. Kemudian kalau ada apa namanya kabar atau ada seperti apa namanya stigma gitu ya, stigma bahwasanya masuk Gontor itu susah gitu kan. Dan nyatanya tidak susah-susah amat gitu. Ini sebenarnya menjadi apa namanya polemik gitu kan. Para santri, calon-calon santri itu diharuskan atau diwajibkan untuk menguasai beberapa pengetahuan dasar seperti baca Al-Qur'an. Nah, ini baca Al-Qur'an adalah yang paling penting sebelum santri itu diterima masuk ke Gontor. Kemudian yang kedua, ada istilah imla atau baca tulis Arab. Nah, baca tulis Arab. Kemudian ada yang ketiga, ya ini dari pengetahuan umum yaitu tentang berhitung. Atau aritmetika, aritmetika sosial, aritmetika tentang penghitungan, penghitungan angka atau penghitungan dalam bentuk soal seperti itu kan. Terus kemudian untuk menanggapi bahwasanya di Gontor itu sangat susah, ini merupakan dinamika sebenarnya, dinamika sosial, karena semakin banyak yang daftar di Gontor maka persaingan akan semakin ketat seperti itu. Jadi dari saya sendiri dan dari kami teman-teman alumni, saran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang wali santri, ketika sudah menjatuhkan pilihan untuk memasukkan anaknya ke Gontor dan sudah berikhtiar dan beristikharah untuk memasukkan anaknya ke Gontor, bisalah untuk menambah ikhtiarnya lagi untuk betul-betul mempersiapkan anaknya supaya bisa betul-betul mengikuti tes yang ada di Gontor, ujian lisan dan ujian tulis gitu kan. Baru nanti pihak Gontor, guru-guru kami, teman-teman kami yang jadi panitia ujian masuk yang di Gontor, insya Allah akan bekerja sebaik mungkin dan seprofesional mungkin gitu kan. Jadi tidak akan ada yang tidak mendapatkan bagiannya. Jadi insya Allah semua akan mendapatkan haknya sebagaimana ia telah berusaha, sebagaimana itu pula ia akan mendapatkan. Kalau kata kiai kita kan, sebesar keinsapanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Apa sih cita-cita kiai gitu kan untuk membangun Gontor gitu kan, dan juga untuk santri-santrinya untuk memperjuangkan pondok modern Darussalam Gontor gitu. Cita-cita apa sih yang mungkin yang kayak dulu kiai-kiai terdahulu juga kan sangat pengen buat itu kan Gontor ini hidup gitu kan, bahkan sampai yaumul kiamah gitu kan. Okay. Dan bahkan umurnya sampai hampir 100 kalau nggak salah, ke 90 berapa kalau nggak salah sekarang 90 mau masuk 94. Yang mungkin 6 tahun lagi genap menjadi satu abad. Nah ya. Itu jadi apa ya cita-cita kiai gitu kan, apa pengen banget memperjuangkan Gontor gitu kan. Ya. Oke, ini tentang masalah cita-cita ya tujuan. Mungkin bisa saya telisik lagi dari yang pernah saya dengarkan. Mungkin teman-teman yang mendengarkan di sana kalau ada yang lebih tahu bisa membenarkan dikit ya. Bahwasanya dulu ya, dari keterangan atau sumber yang pernah saya dengar dari guru-guru kami di Gontor, Kiai Imam Zarkashi dulu pernah diutus untuk menghadiri sebuah kongres umat Islam nasional. Saya lupa atau saya kurang tahu pasti di mana tempatnya. Itu oke ide. Oke, iya, kongres umat nasional di Indonesia. Enggak di Indonesia, di dunia gitu kan. Entah di Mekah atau di mana ketika itu. Kemudian Kiai Imam Zarkashi ini melihat ada utusan lain selain beliau. Selain beliau dari Indonesia, satu ini sangat fasih menggunakan bahasa Arab. Satu utusan ini, utusan fasih menggunakan bahasa Arab. Jangan ketika ditunjuk untuk menyampaikan argumen, untuk menyampaikan pendapat, sangat fasih menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada satu lagi, satu delegasi lagi selain Ustaz Imam Zarkashi ini, Kiai Imam Zarkashi, sangat fasih menggunakan bahasa Inggris. Jangan dia menyampaikan pendapatnya, argumennya, kemudian. Nah, ketika ditugaskan untuk menyampaikan ini pakai bahasa Inggris disuruh bahasa Arab tidak bisa. Nah, ini ketika yang bertugas diberi yang sebelumnya pakai bahasa Arab disuruh bahasa Inggris tidak bisa. Nah, dari situlah ada inspirasi yang dilihat oleh Kiai Imam Zarkashi bagaimana untuk membuat sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan dua bahasa ini sehingga santrinya, muridnya bisa menguasai dua bahasa modal. Dua modal utama. Mungkin dari situ ya asal usulnya kenapa di Gontor itu diwajibkan belajar pakai bahasa Inggris itu. Oh,
dari situ. Makanya beliau mendirikanlah sebuah lembaga pendidikan yang benar-benar mengajarkan dua bahasa ini sehingga santrinya benar-benar cakap untuk berbahasa Arab dan Inggris dua-duanya seperti itu. Dan kalau nggak salah Ustaz ya, ketika hari Senin juga ya. Senin sore malam itu ya. Sama Kamis pagi dan Kamis malam ya. Itu juga diadakan namanya pidato. Iya, betul. Dan itu juga santri sepertinya dilatih seperti ya. Menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab dan bahasa Indonesia juga ada. Ya. Bahasa Indonesia juga ada. Dan alhamdulillah keluar-keluarannya seperti menjadi orator-orator besar seperti Ustaz. Oh iya, seperti Ustaz Din Sudi, Ustaz ya. Terwakil. Itu bagaimana Ustaz? Oke. Apa namanya? Ini ya tentang latihan pidato. Atau biasanya kita sebut muhadharah. Karena teman-teman juga dulu pasti merasakan yang alumni muhadharah pasti apa namanya? Malas-malesan gitu kan, atau sesuatu yang jadi momok menakutkan gitu kan. Ketika sudah sampai di hari apa namanya? Hari Sabtu, besoknya Ahad itu seakan-akan hati udah panas dingin. Apalagi ketika disuruh mutakalim bahasa Inggris. Gitu kan? Belum buat idatnya, Tapi itulah euforia yang kita rasakan ketika kita ada di pondok. Tapi ketahuilah kalau itu akan kita rindukan ketika kita sudah ada di pondok. Bahkan manfaatnya akan sangat kita rasakan ketika kita sudah ada di luar. Seperti saya sendiri, seperti Ustadz ini, Ustadz Afila, Ibnu Fikri juga pasti merasakan bagaimana manfaat atau bagaimana faidah yang kita dapatkan di Gontor ketika kita mengikuti latihan pidato itu. Ya. Jadi berkenaan dengan latihan pidato ini, saya ingat perkataan dari Ustaz Nasrullah almarhum Zainal Muntakin. Beliau menceritakan bahwasanya Pak Imam Zarkasi, ayahanda beliau gitu ya. Jadi Ustaz Imam Zarkasi itu adalah ayahnya Ustaz Nasrullah Zainal Muntakin atau yang kita kenal Ustaz Atul. Pak Yai pernah bilang gini. Santri Gontor itu dididik untuk pintar berbahasa Indonesia, mampu berbahasa Arab dan tidak bodoh berbahasa Inggris. Oke, saya ulangi lagi ya. Santri Gontor itu harus dididik atau harus pintar berbahasa Indonesia, mampu berbahasa Arab dan tidak bodoh berbahasa Inggris. Ini maksudnya ceramah gitu. Oh, iya. Ngomong okay. di depan banyak publik. Oleh karena itu penting nih, penting. Oke, okay. Ini dari Kiai Imam Zarkasi. Jadi dari dasar inilah kemungkinan atau mungkin ada pertimbangan lain pastinya ya. Ada latihan pidato tiga bahasa. Karena kita ini adalah orang Indonesia, jadi kita harus pintar menggunakan bahasa kita sendiri. Gitu kan? Kemudian santri Gontor harus pintar bahasa Indonesia, yang kedua mampu berbahasa Arab. Nah, kalau latihan pidato bahasa Arab kan Kamis siang, gitu kan? Kamis siang. Jadi kita harus bisa apa namanya? mampu berbahasa Arab, gitu kan? Tahu nahu dan sorofnya, gitu kan? Ketika kita ngomong, kita bisa, gitu kan? Ketika kita mendengar orang-orang Arab yang ngomong, kita bisa membaca kitab, kita bisa, gitu kan? Kemudian Satri Gontor harus jangan sampai bodoh atau tidak bodoh bahasa Inggris, gitu kan? Kita tahu, gitu kan? Setidaknya kalau kita ngomong orang Inggrisnya paham lah, nah, gitu kan? Atau ketika kita mendengarkan orang Inggris ngomong kita paham, gitu kan? Meskipun kadang ketika di Gontor, ketika kita pakai atau kita dilatih untuk conversation itu kan kadang masih ada aksen-aksen Jawa. Misalnya, sir, take permission sir, gitu kan. Nah, tapi gak apa-apa, thank you, itu justru, justru itu adalah latihan bagi kita kan. Itulah apa namanya, disiplin kita terbentuk. Disiplin atau apa, reflect kita terbentuk. Ketika kita dengar bahasa Inggris kita harus paham, kita paham, oh ini artinya ini. Nah, jadi luar biasa, benar-benar kejiwaan kita, karakter kita benar-benar sudah dibentuk oleh Gontor gitu kan. Alhamdulillah. Betul sekali. Itu kan muhadharah ya. Iya. Sekarang kita menuju ke pelajaran muajah. Gak tau sih, di luar itu kayaknya gak ada penerapan muajah malam ataupun belajar bersama gitu. Ya mungkin okay, itu partisipasi orang-orang aja gitu yang mau belajar bareng sama teman-temannya gitu. Tapi di Gontor ini diwajibkan gitu. Dan wajib gitu kan. Euforianya tuh beda. Dan situ asatnya juga ikut nimbrong. Betul. Gitu. Nah, ustadz-ustadznya juga ikut mengawasi gitu kan. Nah, mungkin apa gitu nih. Jatuh lagi. Maaf, salah teknis. Oke. Okay. Maaf, sorry. Salah teknis gitu ya. Ya, mungkin apa gitu kan mungkin filosofinya kenapa kok kiai-kiai kita itu mewajibkan santri-santri untuk belajar malam wajah gitu kan. Okay. Dan juga seluruh asatidnya harus juga turun dan mengawasi anak-anaknya juga gitu. Okay. Mungkin ada nilai-nilainya terdalam gitu.
Ini tentang belajar malam ya. Sebelum saya masuk belajar malam, ini belajar malam nanti akan ada kaitannya dengan sistem pendidikan di Gontor. Ya. Seperti yang pernah disampaikan oleh ayahanda kita, Kiai Haji Abdullah Syukurilakasi, tentang sistem pendidikan di Gontor. Yang pertama itu adalah pengajaran, yang kedua itu penugasan, yang ketiga pembiasaan, yang keempat itu pelatihan, yang kelima pengawalan. Oke. Muwajjah. Muwajjah ini masuk ke dalam sistem pendidikan yang terakhir tadi, yang kelima, yaitu pengawalan. Jadi istilah pengawalan ini cuma ada di Gontor. Gitu ya. Jadi pengawalan itu bukan sekedar disuruh. Misalnya saya memberi tugas kepada siapa gitu kan. Ah, kamu ngerjakan ini, gitu kan? Terus tidak semerta-merta saya tinggal. Kalau di Gontor ada istilah pengawalan. Jadi saya lihat benar-benar, bahkan saya temani dia mengerjakan tugas itu. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan muwajjah ini adalah belajar terbimbing. Artinya kan, belajar terbimbing, guided study kalau di absennya wali kelas itu kan. Belajar terbimbing, bertahun-tahun. Ya. Nah, itu dari bahasa Arab, muwajjah iya, wajib. Nah, itu artinya. Ah, sebenarnya lengkapnya bukan muwajjah tetapi at-ta'allum al-muwajjah. Tapi karena di Gontor kan sering menyingkat-nyingkat gitu kan. Muwajjah, tasjid lugho jadi tasjid language gitu kan. Nah, itu kan. Jadi sebenarnya yang lengkap itu at-ta'allum al-muwajjah karena bahasa Indonesianya belajar terbimbing gitu kan. Kita baru dengar sekarang ya. Iya. Jadi mungkin selalu baru kita iya, dengar gitu. Itu antum lupa gitu kan. Lupa. Dulu tidak tahu sekarang lupa bagaimana kata amnesia mungkin. Ya dulu enggak tahu sekarang lupa gitu. Cita-cita aja. Tapi enggak apa-apa. Oke, diteruskan ya. Tadi yang tentang masalah muwajjah ya. Jadi karena di Gontor punya sistem pendidikan pengawalan, oleh karena itulah ada sistem muwajjah, pelajar malam terbimbing. Jadi anak-anak dikumpulkan di satu tempat, di kelas mereka, kemudian dibimbing oleh wali kelasnya, ditungguin gitu kan. Kemudian wali kelasnya keliling, ditanya adakah yang belum paham gitu kan. Ini adalah salah satu tanggung jawab Gontor kepada santri-santrinya gitu kan. Jadi dengan muwajjah ini anak-anak akan jadi lebih terkontrol gitu belajarnya. Apalagi di suasana malam yang anginnya meniup-niup gitu kan, yang bisa membuat santri yang tertidur. Nah, ini sangat tidak terkontrol sekali kalau bisa mereka dibiarkan belajar sendiri. Bahkan saya pernah mendengar cerita Ustaz, itu ketika muwajjah belajar terbimbing ketika di Gontor 2. Ya. Dan di Gontor 2 itu ada kolam Ustaz. Itu sampai katanya ada yang sampai terjatuh. Masyaallah. Kolam ya, itu. Ya, bagaimana ya, ceritanya ya. Itu? Ya, itu saking kusuknya atau bagaimana saya bingung gitu Ustaz. Kayaknya ada apa namanya ya kaitannya sama tidur mungkin ya, jam tidur gitu kan. Iya. Kenapa kok di Gontor ya? Apa ya jam tidurnya sekitar 5 jam kalau enggak salah. Ya, ada jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Iya, 3. Jam 3 ya, bangun. Yang jam 3 itu mudabir yang duluan bangun, nanti setengah 4 baru teman-teman. Setengah 4. Ya, mungkin itu apa filosofinya gitu. Kenapa kok dibataskan 5 jam gitu. Okay. Entah enggak diperpanjang ataupun diperdikit, mungkin ada nilai-nilai di dalam gitu kan. Okay. Yang perlu diterapkan sama Gontor gitu. Karena Gontor juga menerapkan peraturannya kan enggak semena-mena gitu, pasti kan dengan penuh pertimbangan sebelumnya betul, gitu. Nah, mungkin betul. Kenapa gitu, kenapa harus 5 jam gitu. Okay. Apa enggak 6 jam atau 7 jam gitu, yang membuat kayak santri itu kayak kurang tidur gitu. Nah itu gimana itu? Oke, perlu saya jelaskan dulu sebelum menjelaskan tentang durasi waktu tidur tadi ya. Bahwasanya Gontor ini sistem atau desain pendidikannya adalah manajemen kegiatan gitu kan. Jadi santri-santri itu sudah didesain gitu kan. Jadwalnya itu sudah tersusun rapi. Maksudnya jam segini akan ada kegiatan tertentu. Jadi tidak akan ada waktu kosong santri gitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah disetting dengan rapi oleh kiai kita dan oleh para pembantu-pembantunya. Seperti itu ya. Jadi tentang masalah tidur gitu kan. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya peraturan dan disiplin di Gontor itu dibangun atas dasar pengalaman. Oke, okay? pengalaman kiainya atau pengalaman dari guru-guru yang jadi pembantu kiainya, gitu kan? Dengan durasi tidur seperti itu, saya yakin sebelum itu sudah ada musyawarah, gitu kan? Sudah diperhitungkan, gitu kan? Sudah diperhitungkan baik dan buruknya, gitu kan? Sudah dipaskan dengan durasi kegiatan yang ada satu hari itu. Jadi 5 jam tidur itu. Sudah benar-benar dipertimbangkan oleh apa namanya pondok sendiri untuk santri ini akan tidur jam segini dan akan bangun jam segini karena kalau diberi tidur yang lebih
pasti kegiatan di pondok itu pasti itu akan mempengaruh ke semua kegiatan pondok satu hari itu gitu kan. Misalnya kalau misalnya bangunnya jam 6, nah, berarti nanti tidak akan ada pembagian kosakata gitu kan. Tidak akan ada baca Quran. Sedangkan baca Quran itu sangat penting sekali gitu kan. Sholat subuh jadi telat gitu kan. Sedangkan setelah itu anak-anak juga harus olahraga. Jadi kalau misalnya waktu tidurnya dilebihkan gitu kan, pasti itu akan mengganggu stabilitas gitu kan, stabilitas kegiatan yang sudah disetting, yang sudah rapi itu gitu kan. Tapi Gontor juga sudah menentukan tidak akan memberikan durasi istirahat yang kurang untuk santri-santrinya, karena itu juga sudah termasuk kebutuhan gitu kan. Seperti itu. Hanya saja mungkin beberapa dari kita ketika kita jadi santri ada yang sudah diberi waktu istirahat tapi tidak istirahat langsung gitu kan. Anak-anak ada yang ngobrol dulu atau main-main dulu gitu kan. Akhirnya mereka sendiri yang mengurangi jatah istirahat mereka gitu. Tapi masuk lagi ini ke kemisan kelas 5 gitu. Oke, kemisan kelas 5. Nah, kan biasanya kan tidur kan cuma jam 10 kan udah dibatasin gitu. Tapi kelas 5 ini kelas 6 kalau enggak salah juga ya. Kelas 6 juga emang kelas 6. Kumpul sama hari ayah gitu kan. Nah, ini kan mengambil banyak waktu juga, bisa pulang jam 12, jam 1 gitu. Itu apa enggak melanggar peraturan apa gimana gitu ya. Oke, sekali lagi ya untuk kemisan gitu ya. Jadi istilah kemisan ini sebenarnya sudah ada dari dulu gitu kan. Perlu kita ketahui posisi kelas 5 dan kelas 6 dulu nih, gitu kan. Jadi di Gontor subhanallah ya, alhamdulillah kiai kita juga sudah men-setting sedemikian rupa. Hanya di Gontor ini ada istilah anggota, ada istilah pengurus, ada istilah ustadz, gitu kan. Nah, kita harus tahu, jadi kalau kita sudah masuk ke kelas 5 atau nanti anak-anakku yang lagi liburan ini nanti masuk kelas 5, kelas 4 sekarang nanti masuk kelas 5. Itu apa namanya? Anda ketika masuk kelas 5, kita sudah masuk kelas 5 itu akan masuk dimensi lain. Ada atmosfer lain di dalam satu tahun itu, punya step tersendiri. Gitu kan. Asya. Jadi kelas 5 itu adalah pengurus kalau di Gontor, gitu kan? Mudabir. Mudabir. Jadi kita semua sudah digeneralisir gitu. Jadi semuanya pengurus. Entah nanti ada yang tidak jadi pengurus rayon atau yang biasa diistilahkan dengan atlan gitu kan. Tapi sejatinya mereka ini semuanya adalah pengurus gitu kan. Dan pendidikan untuk pengurus, apalagi mereka ini adalah calon pemimpin, itu tidak sama dengan pendidikan anggota gitu kan. Jadi mereka lebih ditekankan kepada tanggung jawab gitu kan, karena tanggung jawab mereka lebih gitu kan. Jadi ini bahkan sistem kemisan itu yang sampai mungkin agak larut malam itu juga sudah termasuk sistem pendidikan Gontor untuk mereka gitu kan. Sudah termasuk pendidikan. Jadi mereka dikumpulkan kemudian mungkin dengan suasana agak tegang gitu kan. Ini adalah salah satu melatih tanggung jawab mereka karena mereka ini adalah calon pemimpin gitu kan. Apalagi mereka sudah diberi amanah gitu kan sebagai pengurus rayon gitu kan. Jadi kalau kata Kiai Hasan gini, mungkin ini menarik kita simak ya. Bahwasanya di Gontor ini pendidikannya gini. Latihan tapi beneran, beneran tapi latihan. Saya ulangi ya. Latihan tapi beneran, beneran tapi latihan. Jadi ketika ada kelas 5 diberi amanah jadi pengurus rayon. Jadi ini sebenarnya latihan. Jangan latihan menjadi pemimpin. Tapi latihannya langsung ngurus beneran. Ya kan? Anda dilatih untuk jadi pemimpin, untuk mengayomi, menyayangi atau mendidik anak orang gitu kan. Ini sebenarnya latihan, tapi latihannya itu langsung ngurus gitu kan. Tetapi ini beneran itu latihan. Tapi latihan. Tidak beneran gitu kan. Anda sebagai manajer mengatur mengatur anggota. Ini nanti benar-benar ngatur, tapi ingat, ini hanya latihan. Latihan tapi beneran. Itu dari kiai kita, Kiai Jasa Nabulus Hal, yang saya dengarkan waktu jadi guru atau kemisan dulu. Itulah yang menjadi pertimbangan Gontor kenapa ada kemisan itu untuk melatih tanggung jawab sebenarnya. Ya kan, ketika kelas 5 benar-benar Anda ini menjadi di rayon itu menjadi tiga, menjadi ayah, kakak dan teman. Pasti ini teman-teman yang pernah kalian merabir pasti pernah dengar ini. Anda ini di rayon menjadi pengganti ayah, menjadi kakak dan menjadi teman. Jadi kita suatu saat yang di mudabir, yang manajer itu di rayon itu menjadi ayah, mengurus segala kebutuhan anggotanya kalau sakit, itu kan pekerjaan ayah.
Kalau sakit dibawa, kalau apa namanya lagi sakit nggak bisa dayung ke dapur diambilin nasi gitu kan. Kemudian sebagai kakak, kakak ya menemani apa masalahnya gitu kan. Boleh sebagai teman, tetap sebagai teman. Nah, tapi nanti ada lagi apa namanya settingan kontor untuk mudabir ini. Meskipun kita sebagai teman, tapi kita tetap harus memposisikan punya wibawa. Nah, gitu. Atau mungkin yang sering kita dengar di istilah kontor sebagai haibah. Mungkin gitu. Itu yang dimaksud kenapa mudabir itu kamarnya dipisah sama anggota. Iya betul. Itu filosofinya. Itu udah filosofi semuanya. Supaya anak-anak itu punya apa namanya punya rasa segan gitu kan sama mudabirnya. Dan itu sekali lagi itu tidak serta-merta ada ya. Itu sudah disetting. Jadi haibah mudabir itu sudah disetting. Itu suatu saat ketika santrinya keluar dan terjun di masyarakat, dia akan terlatih punya wibawa di masyarakat. Dan itu ketika saya mengkaji di dalam apa nih beberapa kitab-kitab kajian ulama dan saya diskusi, ternyata sistem haibah ini ada di dalam Islam. Bahwasanya kalau umat itu sudah tidak segan atau ulama sudah tidak punya wibawa kepada umat, maka ulama tidak akan didengar. Seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah. Soalnya panjang banget ya Ustaz. Iya, alhamdulillah. Oh iya, ngomong-ngomong tentang mengayomi Ustaz. Oke. Okay, nah, ini saya mau nanya langsung pribadi ke antum. Iya, gimana? Kayaknya antum dulu pernah jadi ini namanya wali kelas. Iya, betul. Itu antum selaku menjadi seorang ayah otomatis bagi anggota kelasnya. Jadi teman nih tadi antum ucapkan. Itu bagaimana rasanya? Itu kalau enggak salah pertama dan terakhir ya. Iya, betul. Pertama dan terakhir ya. Jadi kalau saya dia tanya, kenapa bisa cuma sekali gitu selama belasan tahun ya? Padahal banyak satu-satu yang berkali-kali jadi wali kelas. Tapi kok antum sendiri kok cuma sekali gitu? Oke, oke. Kenapa emang nggak emang kurang pantas atau gimana? Kita nanya langsung nih gitu orang. Boleh. Berarti ini lebih kepada yang itu ya, pengalaman saya pribadi. Nggak kan? Apa-apa. Oke, untuk wali kelas ya, perlu saya sampaikan dulu bahwasanya di kontor itu ada istilah gini, wali kelas itu adalah pengganti Tuhan gitu. Itu kitab sucinya adalah mutola'ah gitu kan. Itu hanya apa namanya, itu hanya lelucon aja, lelucon apa rasa apa namanya anekdot lah itu kan. Seperti apa namanya yang sering kita dengar gitu kan. Untuk wali kelas ya, wali kelas itu adalah benar-benar menjadi apa namanya pengganti orang tua ya untuk anak-anak di kontor gitu kan. Bahkan wali kelas itu adalah kalau diistilahkan adalah tangan kanannya kiai gitu kan. Karena dari wali kelas itu anak-anak akan mendapatkan pendidikan, pengajaran, penugasan, gitu seperti yang saya sampaikan tadi, gitu kan. Untuk saya sendiri menjadi wali kelas, alhamdulillah pernah. Setidaknya saya pernah jadi wali kelas kan, pernah satu kali, dan itu cuma setengah tahun aja. Setengah tahun. Iya, itu waktu saya tahun ke-6. Waktu itu saya jadi guru tahun ke-6, jadi pembimbing kelas 6. Pembimbing kelas 6 antum di Prestius Generation. Ketika saya jadi wali kelas 2Q. Ketika itu. Dan alhamdulillah tanpa saya sangka gitu kan, dan Allah sudah menetapkan anak-anak saya yang kemarin 2Q yang dulu mesti dipaksa belajar itu alhamdulillah kemarin sudah di Yudisium. Alhamdulillah dan sudah dinobatkan menjadi alumni Gontor 2019 Guardian Generation. Alhamdulillah. Itu dulu beberapa mereka ada yang saya ajar. Tapi beberapa lagi ada yang masih kelas 6 sekarang. Ada yang masih kelas 5 pasti, sekarang. Pasti. Itu tapi ada, sudah inilah. Tapi ada juga lulus duluan gitu kan. Lulus duluan ada enggak? Oh, lulus duluan ada juga. Lulus dua naik langsung enggak ada. Enggak, enggak maksudnya ada, lulus gitu. Lulus duluan ini maksudnya dia pulang gitu aja. Gitu maksudnya. Oh, iya. Oke, dulu saya sempat diberi amanah gitu ya untuk menjadi apa namanya wali kelas 2Q 2015. Tadi cuma setengah tahun karena di akhir tahun saya diberi tugas lain oleh pondok untuk pindah ke Unida ketika itu jadi staf biro administrasi penuhnya akademik kemahasiswaan atau bisa dia ya, biasa disebut bapak mungkin pengasuhannya mahasiswa lah gitu ya. Jadi ternyata saya juga dulu alhamdulillah merasakan bagaimana mengatur, mendidik, kemudian mengayomi anak-anak yang bahkan tidak punya hubungan darah dengan saya gitu kan. Ini siapa, ini bukan keluarga saya, tetapi seakan ada ikatan batin yang kuat gitu antara saya dan mereka gitu kan. Ini sudah saya anggap mereka ini sebagai adik saya dan sebagai apa namanya anak saya seperti itu. Nah, itu alhamdulillah salah satu pendidikan Gontor untuk guru-gurunya dan saya juga sudah merasakan saya mendidik mereka. Kemudian itu karena saya juga karakternya memang suka sama anak-anak gitu kan.
Kemudian kenapa kok wali kelasnya cuma satu kali tapi apa namanya udah itu cuma setengah tahun lagi, yang lain teman-teman yang lain yang seangkatan atau guru-guru Gontor yang lain sampai ada yang berkali-kali gitu kan. Jadi gini, di Gontor itu khususnya di Gontor pusat gitu kan, ternyata ada banyak kriteria untuk dipilih jadi wali kelas gitu kan. Ada banyak sekali kriteria khususnya yang paling penting itu ternyata setelah saya nanya-nanya dan saya renungkan gitu kan, ternyata yang jadi pertimbangan, paling jadi pertimbangan itu adalah akademis ternyata gitu kan. Jadi seorang wali kelas itu ya harus pintar, harus pintar, harus punya apa namanya kemampuan akademis di atas rata-rata. Karena tidak mungkin kan ketika anak-anak nanya ke wali kelasnya, "Ustaz ini apa?" gitu kan, "Wah saya tidak tahu." Nah ini kan selain ustaznya malu, ini bisa menjatuhkan wibawa. Oh, gitu. Wibawa, sedangkan wibawa sendiri itu sudah jadi settingan atau menjadi desain pendidikan yang ada di Gontor, gitu kan. Nah, jadi ketika wali kelasnya ditanya dia tidak tahu, ini bisa menjatuhkan wibawa dan anak-anak jadi ainal mafar gitu, di mana tempatku berlari lagi kalau bukan sama wali kelas. Jadi alhamdulillah meskipun cuma sekali saya banyak mendapatkan apa namanya pendidikan. Dan untuk teman-teman yang dulu berkali-kali wali kelas, berarti mereka ini memang punya apa namanya kompeten, tingkat gitu. Ya kompeten, punya tingkat apa namanya intelektual tinggi gitu kan. Mereka bisa berbahasa Arab dengan baik, dan bahkan untuk angkatan saya sendiri ya nggak apa-apa saya sebut aja Ustaz Nabhan Perdana, terus Ustaz Zaid Al-Amin yang mungkin lagi Ustaz Lukman Hakim yang mungkin sekarang lagi nonton ini, assalamualaikum Ustaz gitu kan. Beliau-beliau ini adalah teman-teman saya yang punya apa namanya tingkat intelektual yang tinggi gitu kan. Mereka bahkan dulunya sudah pernah mondok gitu dari mereka SMP gitu ya kan, mereka dari intensif kan. Jadi mereka sebelum masuk Gontor mereka sudah pernah mondok duluan gitu, sehingga kemampuan nahu dan sorofnya mungkin lebih baik gitu kan. Akhirnya mereka dipilih menjadi staff KMI, kemudian dipilih menjadi wali kelas sampai berkali-kali. Nah untuk saya sendiri ya, saya tahu diri kalau saya ini memang tidak maksudnya tidak sepintar teman-teman saya gitu kan. Tapi alhamdulillah saya bisa mengikuti pelajaran Gontor dengan baik, dan setidaknya saya punya semangat gitu kan. Saya punya semangat untuk menjalankan tugas dengan baik gitu kan. Spirit jiwa gitu kan. Jadi saya mengandalkan jiwa bahwasanya saya ini adalah seorang pendidik gitu kan. Kalau saya misalnya tidak jadi wali kelas, saya dulu waktu di Gontor saya menanamkan gini. Kalau saya keliling ketika muajah, kemudian mengelilingi, menemani anak-anak saya hanya untuk diangkat wali kelas tahun depannya, maka ini sangat hakir gitu, sangat hina diri saya gitu kan. Anda itu mendidik hanya untuk itu, karena tidak ini ya ini sudah rahasia umum gitu kan, bahwasanya di Gontor itu, untuk di kalangan guru Gontor pasti tahu ini, menjadi wali kelas itu seakan menjadi kompetisi gitu. Berlomba-lomba. Jadi seakan-akan gini, oh saya mau nasihat ini, bimbing anak-anak, bimbing adok belajar supaya tahun depannya jadi wali kelas. Nah itu tuh yang milih, emang yang milih siapa sih? Yang milih itu ya kiai sendiri pastinya kan, hanya dilakukan oleh oleh KMI, dilakukan oleh pembantu-bantunya, jadi melalui musyawarah staff-staff KMI. Jadi mungkin itu dilihat KMI gitu. Ya dilihat KMI, jadi seakan ada kayak ada kompetisi gitu. Ini tujuan saya nih tahun depan biar jadi wali kelas. Nah, inilah untuk bila bin zalik itu kan, jangan sampai ada seperti itu. Saya juga sempat begitu berharap, tapi begitulah kalau kita berharap sama manusia ya pasti kecewa gitu kan. Akhirnya ya saya terus aja, saya terus berjalan, saya jalani aja anak-anak ya tetap saya bimbing. Kalau toh saya bukan wali kelas mereka, meskipun saya bukan wali kelas mereka, tapi saya tetap bisa mendidik dan mendekati mengayomi mereka dari sisi lain, karena dari sisi akademisi kan sudah ada wali kelasnya, sedangkan saya bisa mendidik mereka dari sisi spiritual lain, gitu kan, mental saya nasihati gitu kan. Terus kalau ada yang tidur ya dibangunkan gitu kan, diajak untuk beribadah dengan baik seperti itu. Oh iya ini Ustaz, yang seperti kita ketahui Ustaz, ya. Itu ketika kelas 5, kelas 6 itu diadakan namanya yudisium. Yudisium. Dan itu yudisium itu dipanggil satu orang satu-satu gitu Ustaz. Itu apa sih Ustaz filosofinya?
kenapa harus panggil satu-satu? Dan itu sekiranya tuh menghabiskan waktu yang lama, sehari kewaktan kewilan seperti kalau dalam makbudutnya seperti itu. Betul. Bagaimana satu? Jadi ini ya yudisium atau pengumuman kelulusan. Jadi kalau di luar pasti teman-teman tahu kan kalau pengumuman kelulusan itu biasanya cuma langsung ditempel, gitu kan? Langsung yang pengen lihat langsung bergerumbul gitu kan, dorong-dorongan. Tapi di Gontor tidak. Jadi pengumuman kelulusan ini anak-anak semua disuruh duduk, kemudian ada ustadznya atau panitia ujiannya membacakan satu persatu nama daerah plus binnya atau ayahnya, gitu kan? Masih ingat ya? Setelah itu mereka dipanggil dan diberi surat. Ini sebenarnya punya filosofi, ini sudah termasuk desain pendidikan Gontor. Maksudnya anak-anak itu harus siap menerima apa yang telah ditetapkan oleh pondok, gitu kan? Iya. Jadi dipanggil duduk dan juga termasuk pendidikan menunggu kesabaran. Dilatih kesabarannya. Jadi kan menunggu kan? Kita kan sudah biasa dididik dengan antri, gitu kan? Kamar mandi, dapur, dapur semuanya. Dapur semuanya. Bahkan ketika mau lulus pun disuruh antri panggilan. Bahkan kalau nggak salah ngambil ijazah juga antri. Itulah Gontor gitu kan mendidik kita ini. Jadi secara tidak langsung kita dididik Ustaz ya? Iya, dididik gitu. Tidak langsung tanpa kita ketahui gitu. Oke, satu lagi. Ya, itu kenapa ada yudisium itu? Ada unsur kesakralan. Kesakralan penting sakral. Sakral ya. Jadi istilah sakral ini yang sering disampaikan oleh kiai kita. Bahwasanya pesantren itu adalah sakral. Ini yang membedakan antara pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Jadi yudisium itu disetting dengan sakral. Akhirnya orang-orang ketika yudisium kan duduk, tegang gitu kan, berharap, berdoa, ayat-ayat suci dibacakan semua, Quran aja bukan Injil yang dibaca. Padahal hanya menunggu pengumuman saja gitu kan. Ini adalah atmosfer kesakralan yang telah diciptakan oleh pondok gitu kan. Ini juga termasuk desain pendidikan Gontor gitu kan. Jadi dengan adanya yudisium itu pengumuman kelulusan jadi sakral, anak-anak juga dia benar-benar menunggu gitu kan, bagaimana saya telah berusaha kemarin ini, bagaimana ini, bagaimana hasil saya ini. Jadi benar-benar dia membayangkan apa yang telah saya usahakan, apa yang telah saya pelajari dulu, kira-kira bagaimana hasilnya gitu. Nah itu juga termasuk desain atau sistem pendidikan Gontor yudisium untuk sakralisasi pengumuman kelulusan seperti itu. Setelah yudisium kelas 6 itu kan kita pasti disuruh ngajar, ngabdi gitu. Ada yang ngabdi di Gontor 1, Gontor 2, 3, sampai di pondok alumni gitu. Oke. Nah yang saya mau tanyakan itu bagaimana ya proses anak-anak itu kok bisa disebar kemana-mana? Penyaringan. Kenapa? Okay. Kayak saya juga, saya di pondok alumni. Kayaknya di Gontor 3 waktu itu. Kenapa bisa di pondok alumni? Nah mungkin dilihatnya dari segi apanya dan juga mungkin gimana musyawarahnya gitu kan, mungkin sama Pak Kiai juga masalah. Seluruh esate itu kumpul sama Pak Kiai katanya satu-satu gitu. Itu gimana itu ya? Oke, perlu saya pahamkan dulu ya, saya perjelas tentang masalah pengabdian ya. Buat saya pengabdian ini juga termasuk sistem pendidikan di Gontor gitu kan. Dan tanggung jawab Gontor pada santrinya agar punya pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar, mengabdi gitu kan, minimal 1 tahun. Yang kalau yang pengen melanjutkan bisa 2-3 tahun seperti saya 9 tahun alhamdulillah ya mengabdi mengajar gitu kan. Jadi pengabdian ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab Gontor pondok kepada santrinya supaya santrinya punya pengalaman mengajar dan merasakan sendiri bagaimana membawa nilai-nilai Gontor itu ke tempat pengabdiannya. Ya mungkin ada yang ditaruh di pondok alumni gitu kan. Bayangkan Gontor segede itu punya cabang. Nah, ada alumni bikin pondok lagi. Gitu kan? Kemudian dari alumni pondok itu ada yang bikin pondok lagi. Jadi udah banyak pondok. Silsilahnya itu sudah luar biasa itu, sudah banyak banget. Nah, untuk penempatan gitu ya, untuk penempatan pengabdian, ini pasti dengan sistem musyawarah. Karena di Gontor ini segala sesuatu pasti harus dimusyawarahkan. Gitu kan? Semuanya dia, wa amru musyura bainahum kalau di dalam ayat itu ya. Jadi semuanya pakai sistem musyawarah, tidak ada yang serta-merta dan tidak ada yang memutuskan secara sepihak, tidak ada, itu sudah mengenai musyawarah. Nah bagaimana, apa yang menjadi pertimbangan titik berat gitu kan? Titik berat setahu saya sebagai guru dulu yang pernah menjadi guru di Gontor gitu kan, yang menjadi pertimbangan salah satunya adalah akhlakiyah. Bagaimana anak-anak itu berakhlak ketika merasa santri, itu juga termasuk salah satu pertimbangan, itu jadi bahan musyawarah yang akan dimusyawarahkan oleh guru-gurunya, oleh
staf pengasuhan santri oleh KMI gitu kan, dan bahkan nanti terakhirnya akan dilaporkan kiai. Kiai ini adalah hasil dari musyawarah KMI dan pengasuhan yang akan ditempatkan Gontor 1 ini, yang akan ditempatkan Gontor 2, 3 dan seterusnya ini. Nah, itu salah satunya adalah akhlak. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya, karena akhlak itu ada fokal ilmu gitu kan. Ada fokal ilmu yang sering pasti kita dengar gitu ya, ada fokal ilmu. Yang kedua itu adalah akademis pastinya. Ya kan, akademis. Jadi meskipun baik, tapi mungkin akademisnya tidak setinggi teman-temannya yang lain gitu kan, tingkat intelektualnya tidak setinggi teman-teman yang lain, mungkin pengabdiannya mungkin tidak di Gontor 1, mungkin bisa di Gontor 3 atau bahkan di pondok alumni gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah nilai tarbiyah amaliyah. Nah, ini kelas 6 ini kan. Ini juga salah satu pendidikan Gontor kan. Juga sudah settingan, dan itu sudah tidak serta-merta terjadi gitu kan, itu sudah diusahakan juga. Maksudnya tarbiyah amaliyah atau praktek mengajar ketika kita kelas 6 itu juga menjadi salah satu pertimbangan tempat pengabdiannya di mana. Kalau misalnya nanti dia atau nilai tarbiyah amaliyahnya itu misalnya kurang bagus, bisa jadi dia tidak menjadi guru gitu kan, atau diberi kesempatan jadi mahasiswa. Atau yang baru-baru ini saya dengar teman-teman yang benar-benar mau kuliah di Unida gitu kan, itu bisa langsung mengajukan diri dan bisa langsung diterima juga gitu kan. Jadi itu yang setahu saya yang menjadi titik pertimbangan penempatan pengabdian gitu kan. Yang pertama itu akhlakiyah, termasuk juga masalah ya. Pastilah anak kita kan manusia tidak akan luput dari masalah. Itu dulu botak berapa kali ya. Botak berapa kali gitu kan, itu kan masuk catatan. Sekali lagi itu dalam rangka pendidikan gitu kan. Berapa kali, kemudian catatan pengasuhan ada berapa gitu kan. Nah, itu nanti akan di track record kalau istilahnya kan. Track record di ini, ini anaknya bermasalah ini. Ini anaknya kurang baik ini. Nah, ini pengabdiannya di sini. Itu juga termasuk bahan musyawarah. Itu datanya lengkap gitu ya. Lengkap. Dari kelas 1 bahkan. Dari kelas 1. Ada semua ya. Karena mungkin permisi, mungkin Ustaz yang dulu pernah di pengasuhan, teman-teman saya Ustaz Azhar atau Ustaz Mamun Ari Karton, Ustaz Makmun ya. Pasti tahu lah ya, teman-teman juga siapapun itu. Yang pernah jadi pengasuhan, pasti di pengasuhan itu ada namanya akses gitu kan. Akses. Karena saya juga alhamdulillah lumayan dekat dulu sama teman-teman pengasuhan, saya pernah dipercaya jadi Syekh Rayon, sering kumpul sama pengasuhan. Dan saya tahu cara kerjanya, insya Allah sedikit-sedikit. Jadi kalau di pengasuhan itu ada yang namanya akses gitu kan. Di komputer akses itu kita tinggal mengetikkan nomor stambuk kita, misalnya Hafila Azari Ardine, nomor stambuknya berapa. Itu udah muncul data, ini pernah bermasalah sama ini, pernah botak ini, gara-gara ini, itu ada. Lengkap. Bagian keamanan juga sih. Bagian keamanan tidak ada, itu adanya di pengasuhan. Mungkin keamanan memberikan data aja, laporan. Oh, berarti tindakan kriminal gitu sebenarnya. Iya. Ya, itu luar biasa. Gitu. Botak sama tali itu juga dilaporin ke Riaya juga. Iya, gitu. Betul. Ke Riaya pusatnya. Iya. Jadi masuk akses gitu. Dari akses itu akan jadi pertimbangan bahan ketika musyawarah, ketika menentukan pengabdian. Gitu kan? Oh, ini anaknya banyak masalah ini. Oh, ini di sini aja pengabdiannya. Itu seperti itu sistem penempatan pengabdian di Gontor. Mungkin teman-teman yang di pengasuhan pasti lebih tahu tentang masalah ini. Tapi ada satu lagi ini Ustaz. Kayaknya baru mulai maralana ya. Ya, itu ada yang benar-benar dia tuh bagus pengajarannya, dia juga jarang bermasalah. Bahkan dia Rais Munazoma, Rais Marhala gitu. Tapi dia tuh ngabdi di Unida gitu. Jadi kayak ya enggak tahu apa mungkin dalamnya mungkin ada settingan baru gitu kan. Ya itu mungkin gimana ya? Kok bisa gitu ya? Oke. Salah satu kan kayak Rizkian Fajar Sudiktar gitu. Wah, beliau ini Munazoma di Marifat gitu kan. Beliau ini terpandang, terus amaliyah tadis perdana gitu. Tapi kok beliau bisa di Unida gitu. Beliau juga pernah curhat sama saya gitu. Gitu. Seperti ini gitu. Apa hubungannya sama Riaya juga Ini pertanyaannya lumayan ada bayangan saya, karena ketika itu saya yang jadi bapaknya gitu. Saya ketika itu yang jadi stafnya gitu kan. Insyaallah. Jadi gini, untuk teman-teman yang ada di Unida, ini kan teman-teman yang mungkin lagi nonton sekarang yang lagi mahasiswa Unida, atau mungkin teman-teman guardian generation yang sudah ditempatkan Unida, gini. Dulu sebelum Unida itu kan namanya ISIT ya. Institut Studi Islam Darussalam, baru berubah menjadi Unida itu tahun 2014 akhir, gitu kan? Baru divisitasi kemudian diresmikan.
Jadi dulu ketika ISIT, pengabdian ISIT itu, jadi ada semacam kesan gitu kan, ada semacam stigma. Stigmatisasi bahwasanya yang ngabdi di ISIT ini adalah orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang nakal-nakal ini semuanya ditaruh di ISIT semua, mahasiswa. Sehingga seakan-akan ISIT ini adalah jadi tempat pembuangan gitu, secara kasarnya gitu lah gitu ya. Gitu kan. Nah, ketika sudah masuk UNIDA gitu kan, guru-guru kita terus teman-teman kita yang di sana itu berikhtiar gitu kan, bagaimana untuk merubah kesan ini gitu kan. Nah, dulu kan ISIT ini kan jadi tempat pembuangan yang bermasalah, taruh ISIT-ISIT aja gitu. Nah, akhirnya ketika dulu di zaman ini, zaman angkatan antum kelas 6 itu Ustadz Amal itu kan selaku apa namanya rektor UNIDA pernah menyampaikan bagaimana kita mau ini di UNIDA ini adalah yang baik-baik. Baik-baik gitu kan, agar apa kesan-kesan yang tidak baik tuh bahwasanya ISIT ini adalah dipenuhi oleh orang yang nakal-nakal ini hilang gitu kan. Makanya dimulailah ketika tahun 2015 itu, 2015 ketika kelulusannya kelas 6 2015, ketika itu dimulailah yang baik-baik itu dimasukkan ke UNIDA, yang dulu keamanan, yang dulu mantan ketua UPPM, itu kan yang makanya mumtaz mumtaz itu masuk ke UNIDA semua. Itu tujuannya untuk itu sebenarnya, untuk merubah image gitu kan, bahwasanya UNIDA ini enggak, padahal sekarang lihat aja sekarang UNIDA orangnya berprestasi jadi universitas besar, universitas besar, katanya udah internasional. Internasional, ya kan? Katanya tesis skripsi pakai bahasa Inggris katanya. Iya. Bahkan di UNIDA itu kan sekarang ada ilmu-ilmu umum ya. Iya, ada teknik teknologi penulisan. Iya kan, humaniora, ilmu komunikasi, terus ekonomi Islam, oke lah. Yang teknik industri pertanian itu loh, yang pertanian-pertanian itu kalau buat skripsi itu tetap harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Iya, enggak boleh bahasa Indonesia. Jadi harus pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris meskipun itu ilmu umum. Nah, itu alhamdulillah itu yang harus kita syukuri di yang ada di UNIDA sekarang di alma mater kita. Terus gini Seth, kan ada nih gedung-gedung di Gontor ya. Oke. Dan itu kenapa diambil nama gedung itu dari nama-nama negara? Oke. Negara Pakistan yang sekarang kita duduki sekarang ini. Ya. Ada gedung Mesir, ada gedung Andalusia, ada gedung mana lagi? Syria, Robito, Indonesia. Itu bagaimana itu? Oke. Ada filosofi, nilai-nilainya. Jadi gedung-gedung di Gontor itu pasti akan dinamakan dengan nama negara. Dan satu yang perlu teman-teman tahu ya, di Gontor itu tidak akan ada nama gedung yang diberi nama dengan nama orang. Tidak akan ada. Kalau Wisma Adi itu itu lain lagi, itu ada cerita sendiri. Ada sejarahnya. Cuma ada satu, yaitu Solihin. Setelah saya tanya-tanya, ternyata itu cuma ada satu-satunya itu. Gedung itu ternyata karena memang yang dulu mewakafkan tanah itu namanya Bapak Solihin namanya. Itu satu aja. Tapi yang lain insyaallah menggunakan nama negara gitu kan, atau nama organisasi seperti Robito gitu kan. Itu karena dana bantuannya adalah dari Robito Alam Al-Islamiyah ketika itu. Dana bantuan untuk membangun gedung itu. Nama negara itu kan pasti itu ada filosofinya sendiri gitu kan, terutama yang menjadi sintesa pondok Aligar, terus Santiniketas, Al Azhar, kemudian satu lagi Sanggit. Kalau di saya secara ringkas saja, kalau Al Azhar kan secara kedermawanannya gitu kan, wakafnya, kemudian yang Aligar dan Santiniketas ini sistem pendidikannya. Kebetulan kita sekarang ada di negara tetangganya nih, Aligar di India gitu kan. Aligar dan Santiniketas itu ada di India. Jadi iya. Teman-teman juga ada yang kuliah di Aligar Muslim University kan? Banyak. Prabowo, Juniarso, terus siapa itu adik-adik yang lain yang 2017 juga ada itu yang di sana, gitu kan? Terus yang Sanggit ini karena dulu Sanggit ini sangat terkenal sekali kerajaannya, tapi karena hancur. Kalau Pak Yai Hasan sendiri cerita Sanggit ini hancur karena orang dalam, gitu kan? Penjajahan di sana di negeri Sanggit itu. Kemudian orang-orangnya ini seperti terhasut, akhirnya membuat kekacauan dari dalam. Ya, jadi Al-Azhar, Santiniketan dan Aligar itu ada di India, sama-sama diambil sistem pendidikannya. Kemudian yang Sanggit itu, yang empat itu Sanggit itu diambil dari istiqomahnya dari membuat sebuah lembaga istiqomah gitu kan.
Nah, oleh Al-Azhar itu diambil dari wakafnya karena awak dermawa dan wakafnya itu kan. Wakaf Al-Azhar. Al-Azhar itu terkenal dengan wakafnya ya. Kairo. Kemudian yang lain yang gedung-gedung ada yang Pakistan. Kenapa? Karena Pakistan kan negara Islam. Nah, jadi negara yang pertama kali berani mengumumkan bahwa ini negara-negara Islam. Nah, oleh karena itulah itu juga yang menjadi pertimbangan kenapa dulu guru-guru kita Ustaz Adi Fuadi, Ustaz almarhum siapa namanya? Dehetul Maskon itu di sekolah dengan Pakistan. Karena Pakistan ini adalah negara yang pertama kali benar-benar apa namanya mendengungkan, mendeklarasikan ini adalah negara Islam. Nah, gitu. Kemudian gedung apa lagi? Gedung Andalusia itu kan negara Islam, itu kan? Kita tidak ada misalnya negara apa gitu yang jadikan nama gedung, gedung Amerika tidak ada, gedung Italia tidak ada. Itu pasti ada filosofinya sendiri. Gedung apa lagi yang kira-kira nama? Gedung satelit. Satelit. Satelit itu kenapa dinamakan satelit? Ini pasti dulu juga ada yang sudah tahu gitu kan. Satelit ini dinamakan satelit karena posisinya atau lokasinya yang jauh dari pondok. Kan satelit itu kan jauh kan, jauh dari bumi kan. Iya. Dia ada di luar angkasa sana. Jadi karena itu adalah ungkapan bahwasanya ini gedung jauh banget dari pondok kan. Bahkan kalau kita lihat itu kan ada gerbang sebenarnya. Gerbang itu sudah batas pondok seharusnya. Jadi posisi satelit itu ada di luar pondok harusnya. Itu makanya dinamakan satelit. Tapi sekarang satelit yang dulu kelas yang saya dapat kabar ternyata sekarang dibongkar, sekarang jadi Bapenta. Itu kan jadi bagian penerangan tangga. Iya, Bapenta sekarang dari Al-Azhar itu sudah dipindah ke gedung satelit. Jadi gedung-gedung di Gontor itu sudah dipertimbangkan dan sudah dimusyawarahkan oleh bapak-bapak pimpinan kita dengan nama-nama yang sudah dipertimbangkan juga. Jadi gerbang satelit itu filosofinya dulu itu luar pondok aslinya. Iya, luar pondok. Itu luar pondok. Makanya kan ada gerbang. Ada gerbang. Kenapa enggak ada gerbang? Robito enggak ada. Enggak ada. Satelit itu kenapa ada gerbangnya? Udah gitu kadang kelas 5 kalau mau aja situ ya ada beliau ini masih bubuk kayu gitu. Kejar-kejar lagi sekarang. Makanya sini bareng ternyata. Oh, ya gitu. Iya. Untuk Robito ya, untuk Robito itu dulu waktu saya kelas 1 2004 2006 itu belum ada. Jadi itu dulu mungkin teman-teman ada yang tahu sejarahnya, ini dulu saya juga hasil pengamatan aja. Dulu Robito itu dulu di situ adalah tanah kampung, orang-orang kampung yang dibeli oleh pondok. Kemudian ada dana dari Robito Alam Islamiyah itu, jadi ada ikatan negara-negara Islam Robito Alam Islamiyah memberi dana atau memberikan membangun fasilitas gedung, kemudian dibelilah tanah-tanah warga-warga sekitar, kemudian dibangunlah apa namanya gedung Robito di situ. Tapi sebelum Robito itu ada gedung lab laboratorium. Sebelum itu juga dulu nggak ada, jadi laboratorium, kemudian Robito, gedung Robito yang tinggi itu dulu tidak ada di situ. Itu dulu aulanya juga. Aulanya ya, pokoknya itu dulu belum ada. Jadi Gontor Pondok itu dulu di situ ada slab namanya. Jadi di apa namanya di laboratorium itu dulu slab gedung penggilingan padi. Dulu slab itu dulu nggak di situ, kemudian dipindahkan yang di luar pondok dekat stadion. Jadi dulu itu nggak ada gedung di situ, hanya pondok membeli tanah, gitu kan, warga sekitar, kemudian membuat gedung di situ. Jadi berarti nggak semua tanah di Gontor itu wakaf berarti? Iya, nggak semua. Ada yang juga yang dibeli oleh pondok. Tapi ada juga yang wakaf. Wakaf tuh di sebelah mana aja? Iya, yang wakaf itu ya gedung Saudi itu wakaf. Gedung Saudi wakaf. Kemudian BBPM itu wakaf. Tanah-tanahnya juga. Tanah-tanahnya juga. Tetapi ada juga beberapa yang belum jadi wakaf. Seperti ya yang di sekitar rumahnya Ustaz Firda itu, yang Ustaz Abbas kan ada rumah penduduk gitu kan? Nah itu masih status tanah. Tanahnya itu masih status tanah keluarga, jadi belum diwakafkan. Kayak apa ya? Yang tanah Bapak Bulu itu. Ya, mungkin gitu. Apa sih namanya? Ya pokoknya tanah milik orang tapi udah pakai aja enggak apa-apa gitu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia mau pakai lagi, udah ambil gitu. Ya, mungkin kayak gitu. Terus lo nanya filosofi satel apa? Masjid Atik ini. Masjid Atik. Kenapa ada Masjid Atik gitu di depan masjid besar ya? Kenapa bisa jadi kayak gitu deh. Masjid Atik itu namanya Masjid Pusaka ya. Jadi Masjid Pusaka itu adalah masjid pertama. Perdana. Masjid pertama kali yang ada di Gontor.
kecil itu juga bentuknya sama berarti. Sama itu tidak berubah-berubah. Tidak pernah dibongkar, hanya mungkin dipugar, renovasi, direnovasi, dibersihin. Dibersihin, langit-langitnya diganti gitu kan. Dikasih karpet. Itu dulu ketika santri gontor pertama-pertama, itu dulu sholatnya di situ. Di apa gontor itu, lama gitu ya, gontor lama kan gontor sejarahnya itu ada gontor lama, kemudian sempat istilahnya vakum, baru setelah itu ada gontor baru kan. Itu dari gontor lama di situ. Itu kalau masalah itu gara-gara Persemar apa ya? Oh, kalau Persemar enggak, Persemar beda lagi. Sebelum itu Persemar itu kan Persemar kapan gitu kan, tahun berapa gitu. Tapi sebelum Persemar itu masjid itu sudah ada. Sudah. Awal gitu. Awal. Ketika dulu gontor masih pertama-tamanya dari Ngon Kota.